Kopi Sanangan Topi Naiku Ngawi, Anda bersama saya Siti Pajahamin dalam Berita KDM TV, edisi 2 September 2020. Antara paparan berita hari ini, Pekan Baru melalap direalisasikan bukan janji kosong. Hilang kepercayaan kepada Parti Pro PN, lebih 400 ahli baru masuk warisan. Bertemu kembali, Datuk Peter Anthony, Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan, hari ini menyangkal tuduhan tidak berasas oleh pihak tidak bertanggungjawab yang dilempar terhadap Kerajaan Warisan, kononnya Pekan Baru melalap yang diumumkan sebelum ini tidak akan dibina. Menurutnya, pembinaan pasar pertama telah dimulakan, namun kekangan politik dan pandemik COVID-19 menyebabkan ianya dihentikan buat seketika. Bakal menyusul pasar dua bangunan kedai di kawasan berkenaan. Di dalam dua tahun kita apa ni sebagai pemerintah di negeri Sabah dan perancangan seperti mana yang telah kita janjikan bahawa satu pekan baru di Melalap ni diwujudkan dan sebenarnya perkara tersebut telah diluluskan awal tetapi kekangan seperti selain daripada kekangan politik, begitu juga dengan kekangan COVID yang kita hadapi yang tidak boleh membolehkan kita melaksanakan ataupun meneruskan kerja-kerja tersebut. Namun baru-baru ini SOP telah kita wujudkan, maka kerja-kerja untuk pembinaan kedai tersebut sudah diteruskan, sudah dimulakan kalau kita nampak itu. Dan tuduhan daripada pihak luar nih, daripada pihak lawan lah, daripada PBS contohnya, UMNO BN, STAS dan PCS dan sebagainya lah yang menuduh kononnya kedai tersebut tidak akan dibina dan sebagai satu janji kosong. Sedangkan tempahan untuk 50 kedai tersebut telah habis dibeli dan saya terpaksa memohon kepada pengusaha ataupun kepada pemaju LPPB untuk memberi ataupun mempertimbangkan tambahan 50 buah untuk fasa kedua. Dan saya percaya mengikut perancangan ataupun jangka masa yang ditetapkan oleh pemaju, mereka akan dapat melaksanakan keseluruhan 50 kedai tersebut dalam masa setahun lebih. Saya rasa tahun hadapan siaplah kedai tersebut. Tetapi tuduhan kononnya kedai tersebut tidak dibina itu adalah satu tuduhan yang tidak betul lah. Fasa pertama ada 50, tapi kita cadangkan oleh kerana sudah habis ditempa, jadi kita mencadangkan supaya fasa kedua itu ditambah 50 lagi. Apa salah saya membantu penduduk Melalap atas dasar kemanusiaan? Itu kata Datuk Peter Anthony yang juga Presiden Pertubuhan Kadazan Dusun Murut Malaysia hari ini menyelar kenyataan terbuka bersifat fitnah oleh Radin Maleh, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah, PBS yang sengaja memutarbelitkan siri lawatan beliau ke Tenom bagi memenuhi undangan daripada masyarakat tempatan. Ada juga rungutan ataupun seperti mana yang keluar di dalam media pada hari ini yang parti daripada PBS ni, itu Radin yang membuat kenyataan terbuka kononnya seolah-olah di peringkat saya telah melakukan kesalahan apabila sahaja saya datang untuk jemputan kepada semua saudara-saudara kita di kawasan-kawasan ataupun di bahagian Melalap ini. Tidak salah bagi saya selaku wakil rakyat ataupun bekas wakil rakyat di kawasan ini yang sekiranya contohnya semalam, kemarin dulu, ada kematian yang melibatkan permohonan bantuan untuk membawa mayat balik. Mustahil perkara ini tidak dapat saya bantu. Apalah gunanya saya sebagai manusia kalau ada permintaan untuk membawa mayat ataupun membantu mereka ini dalam kesusahan ini, tidak dapat saya bantu. Ada gaji saya, tapi di peringkat kita ini adalah duit sikit tapi tidaklah banyak. Tapi tidak timbul masalah dia, kononnya kita memberi duit kepada pengundi-pengundi kita supaya mengundi saya. Kalau Datuk Radin ada bukti, dan bagi tahu, buat laporan lah SPRM, buat laporan polis. Tapi jangan cakap saja, kita juga berhak untuk mengambil tindakan bagi memburukkan reputasi saya. Apa salahnya untuk saya dijemput oleh orang-orang kampung di dalam makan dan minum? Itu adalah tradisi KDM.
bukan tradisi UMNO BN PAS. Kalau di bawah kerajaan PAS mungkin tidak boleh, tapi ini Sabah. Ini Sabah yang keunikan budaya dia berlainan dengan budaya di Kuala Lumpur. Kami mempunyai adat, kami mempunyai kebudayaan yang telah turun-temurun diperturunkan kepada kami sebagai orang Sabah. Jadi tidak ada masalah. Apa masalah orang kampung mau bawa saya minum kopi kah? Bukan dia bertentangan dengan kedudukan pilihan rakyat. Jadi kalau dia mau tolong kita, mau bagi apa ini minuman dan sebagainya, kita alu-alukan, tidak ada masalah. Kan? Tapi kalau kita menghalang orang-orang kampung untuk meraikan ataupun menyambut tetamu-tetamu kita dengan minum kopi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Saya percaya budaya yang ada di Tenom ini tidak akan membenarkan perkara tersebut, dan mereka paham bukan kita membuat kesalahan dengan mengikuti ataupun menerima jemputan mereka ini ke tempat-tempat mereka. Betah lagi apabila saja mereka mempunyai kesusahan. Saya percaya mereka telah tahu siapa yang mereka akan undi dan siapa yang pernah mereka bagi peluang selama ini dan siapa yang merupakan kerajaan yang terbaik pada ketika ini. Saya rasa mereka paham. Tapi tuduhan yang dilakukan kepada ini adalah sesuatu yang tidak baiklah. Ragu terhadap kepimpinan UMNO, PBS dan STAR, lebih 400 ahli baru dari PDM Kallang dan Tuan masuk ke parti warisan hari ini. Kemasukan ahli baru di kalangan belia ini memberikan petunjuk bahawa golongan muda di daerah berkenaan sudah mula sedar akan aspirasi warisan dalam membantu rakyat Sabah. Hari ini saja kita menerima lebih kurang hampir 400 ahli baru selain daripada UMNO tadi, begitu juga daripada ahli PBS dan juga ahli STAR yang menyertai parti warisan pada hari ini, dan kita mengucapkan terima kasihlah. Rata-rata yang kita nampak adalah satu kejutan, di mana tidak pernah selama ini saya berada di Tenom ini saya dikejutkan dengan kehadiran ataupun penyertaan golongan muda yang kalau kita nampak ni tidak pernah saya nampak di Tenom ni. Tapi keinginan mereka untuk bersama-sama dengan kerajaan ini cukup tinggi. Jadi ini menampakkan sesuatu yang baik untuk kita, bukan sahaja di Tenom tetapi untuk kepimpinan kerajaan warisan ini. Selepas pilihan raya ini, mudah-mudahanlah ini adalah sesuatu yang amat baik. Terima kasih warisan kerana mengembalikan hak kami. Itu antara luahan penduduk Melalap yang ditemui. Meskipun terpaksa berhadapan dengan fitnah, namun prestasi warisan dalam memperjuangkan hak rakyat Sabah akhirnya membuka mata masyarakat di kawasan berkenaan. Di kawasan-kawasan daerah lain sudah ada pelaksanaan itu pemberian geran tanah, tetapi di kawasan kami oleh karena kami belum lagi rujuk permohonan, sekiranya sepatutnya ini tahun, tetapi oleh karena atas pergolakan politik yang dilakukan oleh mantan Ketua Menteri Sabah yang telah cuba untuk merampas kuasa di kerajaan negeri Sabah ini. Jadi setakat ini kemajuan-kemajuan lain seperti jalan raya dan pembangunan yang kecil-kecil memang sudah ada dilaksanakan lah. Jadi proyek-proyek mega punya dalam proses apa sepatutnya dalam pembinaan sudah, tetapi oleh karena telah diganggu oleh ini COVID-19 jadi terpaksa dihentikan lah. Warisan ini akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua rakyat lah, tidak kira agama, ideologi politik dan bangsa dan keturunan. Jadi harapkan semua satu hatilah supaya kita menangkan parti warisan ini, bagi peluang untuk memerintah lagi lah sekali lagi. Sebab apa yang kakak rasakan selama ini, warisan ini adalah yang terbaik. Harapan saya untuk anak mau melanjutkan pelajaran, lepas itu ada lagi macam kemajuan untuk yang pembangunan, jalan raya, gitu, buat jembatan begitu dan seterusnya. Kita nampak yang dulu agak sukar warisan untuk masuk menembusi kubu-kubu barisan pada masa itulah. Tapi sekarang alhamdulillah saya nampak sekarang ini mudah, laluan kita cukup mudah. Terkecuali kalau ada orang-orang kita ini yang inilah
kianat dan macam itulah kan. Kita mengharapkan 2026 ni selepas diumumkan kemenangan, tapi kita saya percaya, saya yakin dan percaya kemenangan akan memihak kepada warisan. Terima kasih kepada warisan yang semenjak walaupun dalam jangka tempoh yang pendek dan tetap juga warisan. Harapan kita mesti menang warisan lah. Jadi kami minta macam kalau menang kami macam minta PPRT, macam kami punya jalan raya minta aspal lah. Harapan saya kira minta tolong sama Dapuni untuk rusaknya rumah. Saya tak ada rumah. Macam minta bantuan PPRT. Habis saya ini, tinggal sudah. Saya minta tolong dari mulai PBS sampai sekarang. Saya harap inilah warisan ini. Sini Datuk pun, saya tengok pun baru 2 tahun lah kan. Kita tidak boleh juga terlalu bising sama dia orang. Karena baru 2 tahun dapat juga dapatkan. Kalau kawasan kita ini kan di Tenom nih, mungkin kita boleh baik pulih kemudahan sukan. Sebab sini banyak atlet, cuma itulah kemudahan sukan kurang, tidak berapa. Dan kalau boleh buka lagi peluang pekerjaan untuk belia-belia yang ada di kawasan-kawasan sinilah, di sekitar sini. Sebab bukan pilih kerja, cuma kerja itu kadang-kadang kita bersaing kan. Sebab tidak banyak kerja, jadi kita bersaing dan kebanyakan dia terpaksa keluar jauh untuk cari kerja saja. Macam itu. Saya nampak memang banyak perubahan Dato' Pita telah buat sepanjang pemerintahan dia 26 bulan inilah. Macam-macam lah kita boleh nampak. Kalau macam sebagai saya, warga Tenom, saya nampak pembangunan Pekan Lalat sedang dibuat. Sebab itulah saya harap dia dapat meneruskan tugas dia lah sebagai Menteri Infrastruktur Sabah. Selaku wakil rakyat di sini juga. Kita punya wakil rakyat sudah bersungguh-sungguh buat kerja. Dan dalam masa 2 tahun ini, beliau sudah menunjukkan kesan-kesan lah yang mana beliau sudah janji dan kita sudah nampak. Ini membuatkan kita membawa ahli-ahli yang lain menyertai untuk bersama-sama dengan YB kita untuk membangun kawasan ini, terutama sekali macam kawasan kita belum juga lengkap, tapi harap-harap dengan adanya wakil rakyat kita ini akan melengkapkan apa yang sudah diilhamkan lah. Terima kasih barisan. Terima kasih warisan pemerintah selama 2 tahun. Terima kasih warisan, Kalang tetap warisan. Terima kasih warisan, Kalang tetap warisan. Terima kasih warisan, Melalap tetap warisan. Terima kasih warisan, Melalap tetap warisan. Baik, dengan itu sekian berita KDM TV. Terus amalkan norma baru, tingkatkan kawalan kendiri. Saya Siti Pajahamin, Kopi Rumba Kawagu.